berbuat baik hingga kebaikan itu mampu ke hati orang-orang yang kau tolong dan hatimu pun merasakan kebahagiaan saat melakukannya. Insya Allah, saat kamu tulus dalam memberi, Allah akan beri ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup dengan kebahagiaan yang tidak terkira. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kenikmatan. Sahabat Gerhayati, pernahkah kita merasa takut memberi saat uang yang kita miliki hanya pas-pasan? Semisal sahabat punya uang 10.000 rupiah dan itu adalah uang terakhir yang sahabat punya. Lalu, ada pengemis yang datang meminta pertolongan karena belum makan 2 hari. Lantas, apakah sahabat akan memberikannya begitu saja? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim menyatakan, sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta. Coba sahabat merenungkan makna hadis di atas. Lalu berpikirlah, apakah kita masih enggan untuk memberikan uang 10.000 rupiah itu kepada pengemis yang membutuhkan itu? Semoga pilihan sahabat adalah pilihan terbaik. Karena pahala yang Allah kirimkan kepada kita melalui jalan kita menolong pengemis tersebut, bisa jadi Allah akan memberikan limpahan berkah yang jauh lebih besar dari uang 10.000 itu sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Sabah ayat 39. Allah mengetahui segala sesuatu, dan Allah pun pasti akan menggantikan rezeki yang kita berikan pada orang yang membutuhkan dengan bentuk yang baik. Seperti keselamatan, kenikmatan beribadah, ketenangan hidup, keharmonisan dalam keluarga, dan bentuk rezeki yang lain yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Teruslah berbuat baik hingga kebaikan itu mampu ke hati orang-orang yang kau tolong dan hatimu pun merasakan kebahagiaan saat melakukannya. Insya Allah, saat kamu tulus dalam memberi, Allah akan memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup dengan kebahagiaan yang tidak terkira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.